Polres Bangkalan meringkus HB, 40 tahun, dan adiknya, WD, 35 tahun, pada Minggu, 14 Januari 2024. Keduanya ialah warga Bumi Anyar Tanjung Bumi yang selamat dari duel maut carok 6 orang. Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap meladeni tantangan kelompok pengguna motor hanya perkara sorot lampu. Bahkan, niat berangkat ke lokasi tahlilan dan larangan dari orang tua sama sekali tak menghentikan HB dan WD mengambil celurit meladeni duel berdarah itu. Keduanya bahkan sampai mematahkan celurit dari gagangnya dan menewaskan 4 orang sekaligus. Namun begitu, saat dipamerkan ke awak media, HB dan WD tampak masih mampu berjalan kaki tanpa mengalami luka berarti. Di hadapan polisi, kakak adik ini percaya diri hadapi duel berdarah lantaran mengaku punya ilmu yang dipelajari di Kalimantan. Namun apapun alasannya, HB dan WD kini dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya pun terancam hukuman maksimal pidana mati maupun penjara seumur hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.